Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau share tundukan plat nomor Honda Vario 160 yang getar. Ini punya Vario 160 ya. Dia ada dua part plastik bodi kasar sama bodi halus dijadiin satu, tapi cara bukanya jadi satu ya. Cara bukanya dia dari cover itu cuma dibaut dua ini di sini. Yang bagian getter itu di bagian sebelah sini, 1, 2, 3, 4. Nanti ketika kalian buka covernya pasti ada tanda bekas putih di sini, itu tandanya ada gesekan di body tamengnya. Cukup kalian modal ini aja, double tape 3M yang tipis gini, potong tipis-tipis, tempel 1, 2, 3, 4. Untuk di bagian lainnya relatif aman. Di sini juga bisa nih, ada bekasnya kan tuh, 1, 2. Kalau kalian mau nambahkan di sini juga bisa. Pokoknya di bagian-bagian yang ada tanda bekas putih-putih gini ya. Nah, semoga tipsnya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.